Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sobat bincang tarbiyah cerdas, pada pagi hari ini kita secara khusus kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni guru kita Profesor Dr. Hasan Asari MA yang juga merupakan wakil rektor bidang akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan insya Allah beliau juga termasuk ke dalam bakal calon rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027. Sebelum kita masuk ke acara yang insyaallah kita nantikan ini, kita sapa terlebih dahulu ayahanda guru kita Profesor Dr. Haji Hasan Asari MA. Bagaimana, Prof? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nampak segar ya, Prof, ya, di pagi ini, Prof, ya. Alhamdulillah, para pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah, dan selawat beriring salam mari kita sanjung sajikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bincang Tarbiyah Cerdas, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan membincangkan terkait dengan visi, misi, dan program pengembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, karena pada saat sekarang ini masih dalam proses pendaftaran bakal calon rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027. Maka sebelum kita berbincang lebih intens lagi dengan bakal calon rektor kita, guru kita Profesor Dr. Hasan Asari MA, maka terlebih dahulu kita minta kepada Ayahanda Prof untuk menyampaikan kepada kita sekilas terkait dengan profil calon rektor kita, Ayahanda Profesor Dr. Hasan Asari MA. Yang pertama, Prof, barangkali dari aspek pendidikan, Prof, bagaimana tapak tilas pendidikan? Dari, profil ya? Ya, profil betul lah kira-kira, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas, saya Profesor Dr. Haji Hasan Asari MA. Kalau disederhanakan, riwayat pendidikan saya diawali dengan menjadi santri ya. Jadi saya nyantri di sebuah pesantren di Labuan Batu Selatan, di Kecamatan Sungai Kanan. Zaman saya nyantri itu sistem pesantren yang dianut itu sistem 7 tahun. Jadi 7 tahun. Saya nyantri itu selama 7 tahun. Dan itu untuk menyelesaikan tingkat sampai tingkat aliyah. Aliyah, Prof. Jadi saya berlatar belakang santri, kira-kira santri, itulah Prof. Intinya itu. Lalu kemudian alhamdulillah melanjutkan pendidikan ke UIN Sumatera Utara Medan. Kala itu masih IAIN. Pada tahun 1983. Dan Prof. itu di jurusan Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, masa itu namanya jurusan Bahasa Arab. Bahasa Arab, Prof. Nah, belakangan saya lupa tahun berapa itu berubah menjadi pendidikan Bahasa Arab. Motivasinya, Prof? Kenapa ke IAIN dulu? Ada dua, saya kira. Pertama, sebagai santri memang ada keinginan untuk belajar agama. Yeah. Yang kedua, saya lulus dari pesantren yang kala itu belum menyediakan ijazah negeri, ijazah persamaan istilahnya. Persamaan, itu. Jadi pesantren kita itu tidak ikut ijazah persamaan ketika saya tamat. Dan karena itu hanya diterima di perguruan tinggi agama Islam. Oh, begitu ya. Nah, lalu masuklah di IAIN Sumatera Utara, Sumatera Utara. Medan, kira-kira begitu.
Berarti perjalanannya memang cukup panjang lah Bro ya terkait dengan ini. Kemudian untuk program masternya Bro? Lalu setelah kuliah selama 9 semester di jurusan Bahasa Arab IAIN, lalu kemudian saya sarjana tahun 1989, dan masa itu ada program pembibitan calon dosen yang digagas oleh Kementerian Agama. Gagasan sederhananya itu adalah memberi kesempatan kuliah S2 kepada dosen-dosen muda atau alumni yang lulus seleksi ke luar negeri. Luar negeri berapa ya? Saya mencoba peruntungan ikut seleksi untuk program itu dan alhamdulillah itu lulus. Lulus berapa? Setelah 2 tahun mengikuti masa persiapan di Semarang, di IAIN Semarang kala itu, dan kemudian di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, saya kemudian diberangkatkan untuk kuliah di McGill University di Montreal di Kanada. Kanada, Prof. Mengambil jurusan Islamic Studies, kajian keislaman. Saya alhamdulillah bisa menyelesaikan program pendidikan yang dengan beasiswa itu dalam waktu 20 bulan. Jadi 20 bulan itu alhamdulillah saya sudah selesai magisternya, sudah selesai penilaian tesis dan sudah ada surat keterangan bahwa saya sudah magister. Normalnya itu Prof, kira-kira berapa masa studi di Montreal? Kebanyakan dari teman-teman seangkatan saya itu selesai magister itu dalam 4 sampai 5 semester. Semester berapa? Jadi saya alhamdulillah bisa selesai pada awal semester keempat. Itu kan tentu ada jeda ataupun selang antara selesainya studi prof di Kanada dengan habisnya masa berlaku beasiswa Bro, kira-kira. Apa yang prof lakukan di sana? Iya, beasiswa itu berlaku untuk 24 bulan. 24 dan bulan, karena bro, ada jeda sekitar 5 bulan lagi sebelum pulang, saya kemudian diarahkan oleh penasihat akademik saya yang juga menjadi pembimbing tesis saya itu untuk melakukan riset dan kemudian menulis buku. Jika di antara pemirsa ada yang pernah melihat buku saya, judulnya Menyingkap Zaman Keemasan Islam, itu adalah buku yang saya tulis sembari menunggu berakhirnya masa beasiswa saya di penghujung periode studi S2 di Montreal. Maka pemirsa memang sangat luar biasa sekali profil dari bakal calon rektor kita ini, Profesor Dr. Hasan Asari, akademisi murni, kalau saya mengatakan the real akademisi. Maka para pemirsa sekalian, itu tadi terkait dengan pendidikan masternya. Kalau S3-nya, Prof, bagaimana, Prof? Bisa diceritakan? Saya waktu itu kan S2 diberi kesempatan beasiswa dengan perjanjian harus pulang mengabdi ke kampus. Nah, itu ada di tanda tangan di perjanjian itu. Dan karena itu, selesai S2, betapapun sangat kepingin mencari beasiswa S3 di Kanada itu, tapi akhirnya ya saya pulang. Saya pulang tahun 1993, dan kemudian menjadi dosen di IAIN Sumatera Utara Medan, UIN Sumatera Utara Medan, sampai nanti kemudian tahun 1998, saya kemudian melanjutkan mengambil program studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Ciputat. Waktu itu juga masih IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998. Dan alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan S3 saya dalam waktu yang relatif cepat. Cepat berapa ya? Saya menyelesaikan itu dalam waktu 26 bulan, 2 tahun 2 bulan. 2 bulan. Saya alhamdulillah sudah defense disertasi saya yang itu dibimbing oleh Allah Yarham Profesor Azumardi Azra dan Profesor Mulyadi Kartanegara. Ini dua pentolan ilmuwan yang sangat luar biasa di Indonesia, barangkali pembimbing disertasi Profesor Dr. Hasan Asari MA. Tentu speed ya, kecepatan menyelesaikan studi juga ini patut kita apresiasi. 2 tahun 2 bulan Prof ya?
2 tahun 2 bulan untuk 26 bulan. S3-nya. S3. 20 bulan untuk magister. Magister. Tidak sampai 2 tahun kalau. Ini barangkali bisa jadi contoh nih bagi para akademisi lainnya atau dosen-dosen lainnya, ini barangkali keseriusan dan semangat dalam menempuh jenjang studi ataupun keilmuan yang dilalui oleh Profesor Dr. Hasan Asari MA tentu bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Baik, Ayahanda Profesor Dr. Hasan Asari MA, itu tadi barangkali sekilas terkait dengan profil di yang telah dilalui oleh Profesor Hasan Asari. Selanjutnya barangkali Prof, selama bertugas di YIN ataupun UIN Sumatera Utara ini kan ada jabatan atau tugas tambahan lah kita katakan. Sedikit Prof. Iya, sebagai dosen saya sejak awal itu saya sungguhnya selalu menganggap jabatan fungsional adalah sasaran utama saya. Saya melamar jadi PNS itu untuk jadi dosen dan merasa disekolahkan juga itu untuk menjadi dosen yang lebih baik. Jadi saya termasuk yang berupaya untuk konsisten mengurus kenaikan pangkat dan karena itu alhamdulillah saya jadi guru besar itu, jadi profesor itu pada tahun 2007 dan itu setelah menjalani masa tugas 17 tahun berapa? Saya tidak tahu untuk ukuran-ukuran sekarang, tapi untuk ukuran masa itu termasuk yang dianggap cepat oleh berapa? Teman-teman. Usia ketika itu berapa, Prof? Usia Prof ketika saya jadi profesor. Guru besar itu pada usia 43 tahun. Masa kerja 17 tahun. 17 tahun, Prof. Ya. Tetapi karena kampus kita itu relatif cepat berkembang ya tahun 90-an. Memang saya jadinya terserap juga ke dalam tugas-tugas administratif. Kalau dulu orang mengatakan jabatan struktural. Belakangan istilahnya itu tugas tambahan. Apalah itu. Jadi ketika begitu pulang dari Kanada S2, IAIN sedang merencanakan mendirikan program pascasarjana. Saya tidak tahu oleh rektor waktu itu langsung dipanggil untuk ikut mengurus proses itu. Saya ingat waktu itu intens bekerja sama bersama Prof. Syahrin Arahab, Prof. Fadil Lubis, Allah yarham, dan Prof. Yasir Nasution untuk menjadikan pasca itu terwujud. Ketika kemudian terwujud pada tahun 1994, saya kemudian diplot oleh Pak Rektor, zaman itu orang tua kita, Pak Nazri Adlani, dan Pak Yasir yang kemudian diangkat jadi direktur pertama program pasca kita itu. Saya diplot menjadi kepala bagian tata usaha. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Karena tidak pernah memimpikan mengurus administrasi, tapi saya kemudian disuruh belajar menomori surat, menata dokumen segala macam. Oh, kalau dahulu boleh, Prof ya? Zaman itu rupanya KTU. Aturannya boleh. Boleh jadi KTU, orang yang status apanya dosen. Dosen, betul-betul. Nah, dari situ kemudian saya setelah S3 itu, saya diminta jadi ketua program studi pemikiran Islam. S2 pemikiran Islam, tapi tidak lama, hanya sekitar setahun. Lalu kemudian diminta menjadi wakil direktur. Direktur. Nah, masa itu asisten direktur dua, bidang administrasi dan keuangan. Saya malah diberi pengalaman untuk mengurus administrasi keuangan. Alhamdulillah itu saya jalani dan kemudian saya diamanahi menjadi direktur pascasarjana itu tahun 2006 sampai 2010. Nah, pada tahun 2010 ketika ada pergantian rektor, lalu yang jadi rektor Allah yarham Prof. Nur Ahmad Fadil Lubis. Saya kemudian diminta oleh beliau untuk menjadi wakil rektor. Waktu itu masih pembantu rektor. Pembantu rektor. Pembantu karena masih rektor ya? Satu.
bidang akademik dan kelembagaan. Nah, itu saya jalani dari 2010 sampai kemudian satu periode penuh 2013, lalu 2014 berlanjut sampai 2016. 16, pada tahun 2016, Prof. Fadil mangkat. Beliau wafat di sebelum menyelesaikan periode yang kedua jabatan rektornya. Saya kemudian diamanai oleh Menteri Agama untuk jadi PGS. PGS, nah, PGS pengganti sementara rektor UIN Sumatera Utara Medan selama satu semester lah. Satu semester. 6 bulan. Lalu yang terakhir ketika tahun 2020 ada lagi pergantian rektor. Yang naik adalah Pak Prof. Syahrin Arahab. Saya juga kemudian diminta dan diamanahi kembali menjadi wakil rektor satu bidang akademik dan kelembagaan. Kelembagaan, Prof. Ya. Saya sesungguhnya memang pernah ditawari untuk jadi wakil rektor non akademik, tapi saya merasa memang lebih nyaman di bidang akademik, dibanding dengan bidang kerektoratan yang lainnya. Yeah. Saya kira itu yang apa namanya. Tapi di luar itu yang menurut saya termasuk yang saya banggakan itu adalah saya menjadi pengelola jurnal ilmiah UIN Sumatera Utara Medan, MIKOT, lalu kemudian jurnal pasca studi analitika Islamika. Dan juga belakangan ada JCIPS, Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, dan saya merasa itu adalah jabatan yang yang membahagiakan. Nggak ada duitnya sih, tapi itu membahagiakan bagi saya. Saya senang mengerjakan itu. Bisa kita katakan prestisius juga, Prof. Saya kira iya, saya kira. Kalau sudut pandangnya akademik itu prestisius. Kalau sudut pandangnya income dalam bentuk uang, sama sekali tidak prestisius. Gitu, Prof. Itu bahasa ini. Ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Hasan Asari MA. Itu tadi pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas terkait dengan jabatan ataupun tugas tambahan yang telah diemban Profesor Hasan Asari, tentu sangat panjang sejak tahun 1990-an, Prof, ya. Tepatnya 1993 lah, 94 begitulah kira-kira hingga saat sekarang ini. Tugas tambahan itu terus berganti dan barangkali kita bisa mengatakan ini sukses dilaksanakan oleh Profesor Hasan Asari. Selanjutnya, Prof, ini barangkali kita melihat daftar karya Profesor Hasan Asari ini banyak sekali yang bisa kita katakan monumental lah untuk keahlian yang menjadi keahlian yang beliau tekuni saat ini, yakni bidang sejarah atau spesifiknya sejarah pendidikan Islam, Prof, ya? Benar. Barangkali bisa diceritakan juga kepada para pemirsa sekalian terkait dengan karya-karya monumental. Ketika tahun 1990 saya diangkat jadi dosen itu, sebetulnya awalnya itu saya diangkat menjadi dosen bahasa Arab. Oh, bahasa Arab, Prof. Karena memang ijazah S1 yang jadi dasar pengangkatan itu adalah jurusan ijazah jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Masa itu dosen masih bisa berdasarkan ijazah S1. Nah, jadi saya itu diangkat jadi dosen bahasa Arab. Bahasa Arab. Lalu kemudian ketika S2, saya memutuskan untuk menekuni sejarah. Okay. Saya punya pikiran yang bergeser lah ya. Saya sebetulnya bahasa Arab paling tidak pada tingkat nahwu, sharaf, balaghahnya itu tentu tidak terlalu tinggi, tapi boleh dibilang 7 tahun di pesantren itu ya, kira-kira itu saya tekuni lah, kira-kira gitu. Ya, jadi boleh dibilang bisalah membaca kitab-kitab Arab, kira-kira gitu, dan memahami isinya, kan, kira-kira gitu. Lalu saya kemudian punya pikiran yang berbeda ketika S2, dan ingin menekuni satu ilmu di mana bahasa Arab itu menjadi alat utama. Alat utama. Menjadi alat yang sangat penting.
Lalu kemudian pilihan saya itu jatuh ke sejarah. Waktu itu, sepanjang yang saya amati, tidak banyak orang di UIN Sumatera Utara itu yang menekuni sejarah. Jauh lebih banyak alumni-alumni pesantren yang pintar membaca kitab itu memilih jadi fuqaha. Menjadi ahli hukum, menjadi ahli kalam, menjadi ahli filsafat Islam. Tapi tidak ada yang menekuni sejarah. Saya kira mungkin pernyataan saya ini masih benar sampai sekarang gitu ya. Jadi orang kalau pintar baca kitab itu, lalu kemudian jadi mufti kira-kira gitu, ya. Memberi fatwa hukum. Nah, kemudian ada juga latar belakang yang lain. Saya punya abang yang paling tua itu Pak Lahmuddin Nasution, Allah yarham, lahir dari pesantren yang sama dengan saya, dan dia menjadi ahli fikih. Saya kira untuk ukuran Sumatera Utara cukup dikenal lah ya, di kalangan Al-Wasliyah, di MUI, dan karena itu ya saya ingin beda lah kira-kira gitu. Lalu saya putuskan untuk menekuni sejarah. Jadi saya menekuni mengambil SKS banyak sekali bidang sejarah Islam ketika S2, lalu juga S3 memilih kerja akademik di bawah bimbingan Prof. Zumardi Azra, salah satu ahli sejarah Islam di negeri kita ini. Nah, cuman ketika mau menjadi profesor, katanya perlu lebih spesifik. Lalu kemudian kita berdasarkan karya-karya tulisan saya itu, kemudian diputuskanlah saya menjadi guru besar di bidang sejarah pendidikan sejarah Islam. Pendidikan Islam. Saya kira karya-karya saya ya memang hampir semua atau 80% lebih itu ya berkisar pada sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam. Ada menyingkap zaman keemasan Islam, ada menguak sejarah mencari Ibrah, ada sejarah pendidikan Islam, ada sejarah Islam modern, dan ya ada beberapa artikel di jurnal-jurnal. Itu dengan mudah bisa dilihat di Google Scholar. Kalau sekarang itu mudah, daftar karya itu. Salah satu yang jadi prinsip saya adalah bahwa selalu saya upayakan untuk menulis. Berapa? Mungkin kalau dipukul rata, meskipun ada up and down itu, saya kira saya mempublikasikan buku atau artikel itu setiap semester. Dalam karir saya yang sudah 32 tahun. Ini menjalani tahun ke-33. Itu jadi saya tidak pernah merelakan diri saya hanya karena ada tugas tambahan lalu kemudian tidak menerbitkan artikel. Saya selalu saya tidak tahu apa maksud Pak Zaini tadi akademisi murni. Jelas saya tidak murni karena saya jadi direktur pasca, jadi wakil rektor. Saya ngurusi administrasi mungkin lebih lama dari ngurusi akademik. Tapi sebagai orang yang dosen, basicnya itu, saya memang berupaya jabatan-jabatan struktural adalah memang tugas tambahan. Saya berterima kasih kalau dianggap akademisi murni, walaupun nggak murni kali lah. Jadi meskipun ada tugas tambahan, tidak mengurangi semangat untuk menulis, Prof, ya? Iya. Betul. Terkadang kan banyak orang ini ya, mendapat tugas tambahan, lantas ini menjadi alasan gitu kan, untuk tidak menulis. Iya, untuk tidak menulis dan tidak produktif lagi tidak secara produktif, akademik. Betul. Itu saya harus katakan itu memang membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Iya, betul. Dan kita ketahui, para pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas, Profesor Hasan Asari ini ketika S1 bahasa Arab, Prof. Kemudian S2 ke negeri yang berbahasa Inggris, gitu kan? Benar, ya. Jadi bagaimana cara belajarnya, Prof? Tidak ada teorinya. Ada teorinya, Prof. Saya itu kuliah dengan budget yang terbatas. Ya, seperti kebanyakan mahasiswa UIN lah. Artinya saya bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Ayah saya punya anak 6 dan sebagai anak laki-laki memang kita dari kecil dibiasakan untuk mandiri gitu. Kita nggak pernah hidup mewah, dibiasakan mandiri. Sehingga saya itu belajar bahasa Inggris, kalau bahasa Arab oke lah, itu saya dapat dari pesantren gitu ya. Belajar bahasa Inggris itu lebih banyak mengandalkan otodidak, belajar mandiri. Yang saya lakukan, mungkin akan kedengaran lucu bagi generasi yang lebih muda ya, itu membeli buku loa.
Buku Loa. Buku Loa. Buku Loa itu buku yang harganya itu kalau duit sekarang mungkin ya 5.000 kira-kira gitu buku ya. 5.000 bukunya ya? Udah setebal ini gitu ya. Nah, itu dulu ada di titik gantung di dekat anu di dekat stasiun kereta api. Stasiun kereta api itu di situ beli aneh. Saya beli buku berbahasa Inggris, lalu kemudian saya beli kamus bahasa Inggris, Inggris Indonesia. Lalu kemudian membaca buku berbahasa Inggris itu dan kemudian menuliskan makna setiap kata yang saya tidak ngerti setelah ngeceknya ke kamus bahasa Inggris. Yeah. Nah, itu sebetulnya itu kan tradisi pesantren ya. Kalau di pesantren itu disebut dengan mendobit. Mendobit. Jadi kata yang kita nggak paham itu ditulis artinya di bawahnya atau di sampingnya. Dengan melakukan itu beratus-ratus halaman, saya dapat menguasai vocabulary bahasa Inggris untuk jumlah yang relatif baik lah. Yeah. Tapi saya nggak bisa ngomong. Tantangannya di situ. Nah. Saya nggak bisa ngomong. Jadi banyak sekali teman saya waktu kuliah itu bisa ngomong bahasa Inggris. Oh, pokoknya kalau composition mata kuliahnya. Zaman itu dipisah-pisah itu. Ada grammar, ada composition, ada writing itu terpisah. Kayak di anak TBI sekarang lah. Yeah, kira-kira gitu ya. Mereka bisa ngomong status-status begitu, tapi kalau disuruh membaca teks, kadang-kadang aja mereka bisa saya kalahkan. Oh, karena betul. Kalau berurusan dengan teks, saya punya banyak pengalaman, tapi saya kan tidak punya kawan ngomong. Nah, itu biasanya teman-teman yang memang mengambil course ya, kursus bahasa Inggris di mana-mana gitu ya, lalu mereka terlatih untuk berkomunikasi. Kelemahan utama saya waktu itu adalah saya tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris, tapi saya mampu membaca. Nah, lalu kemudian dulu ada juga kaset-kaset ya, kaset-kaset berbahasa Inggris. Nah, itu kemudian saya dengarkan. Tapi lagi-lagi itu tidak membuat kita bisa berkomunikasi karena kita ngomong dengan radio ya, ngomong dengan tape recorder gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ketika seleksi mau mengambil beasiswa ke Kanada itu kelihatannya poin untuk kemampuan memahami teks itu sangat tinggi diberi sangat ketimbang tinggi. Poin untuk mampu berbicara. Nah, saya di situ menangnya. Jadi ketika diwawancarai, saya ingat yang waktu itu yang datang itu Prof. Zamashari Dofir namanya, penulis buku tradisi pesantren. Itu mewawancarai kita di Biro Rektor di Sutomo yang sekarang jadi gedung Haji Anip itu. Betul. Nah, itu beberapa dari kawan saya yang ujian itu lancar sekali berbahasa Inggris. Dan saya sempat juga apa namanya discourage ya. Ini nggak mungkin saya lulus kalau begini caranya. Saya ketika ditanya berbahasa Inggris itu saya ngerti yang diomongkan itu, tapi nggak mampu ngomong itu. Tapi karena ada porsi ujian berbasis teks, pemahaman teks. Dan juga pemahaman dari apa namanya audio pendengaran. Nah, kelihatannya saya cukup kompetitif di situ. Plus nilai bahasa Arab agak bagus. Lalu kemudian saya diputuskan menjadi salah satu dari dua yang lulus pada tahun 1989 itu. Tentu ketika kita sudah berangkat ke sana kan composition ini selesai dengan sendirinya kita sudah hidup di tengah-tengah native speaker. Setelah di sana kemudian kemampuan composition itu dengan sendirinya terbantu itu. Saya kira itu salah satu yang sangat saya syukuri ya, bahwa saya diberi kesempatan mendapatkan beasiswa itu. Dan satu lagi karena Montreal itu ada di provinsi Quebec. Quebec. Nah, provinsi Quebec ini French speaking province Kanada. Jadi orang Quebec itu mayoritasnya berbahasa Prancis. Bahasa Prancis berapa? Bukan berbahasa Inggris. Tapi rata-rata mereka itu bilingual, bisa bahasa Prancis, bisa berbahasa Inggris. Tapi sehari-hari kalau kita di jalanan Montreal itu orang akan menyapa kita dengan bahasa Prancis duluan. Oh, begitu, Bro. Tidak dengan bahasa Inggris duluan. Walaupun nanti kalau ketika kita bilang kita lebih nyaman berbahasa Inggris, baru mereka berbahasa Inggris. Dengan begitu sedikit-sedikit saya juga menyerap bahasa Prancis, meskipun tidak banyak. Sayangnya setelah pulang kan tidak ada orang yang berbahasa Prancis di Medan Prancis. Ini. Jadi bahasa itu dengan sendirinya boleh dibilang hilanglah.
Kalau membaca masih bisa, kalau pakai kamus, insya Allah bisa. Pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas, tentu ini menjadi modal yang sangat kuat bagi bakal calon rektor kita ini, Profesor Dr. Hasan Asari, yang menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan barangkali sedikit bahasa Perancis tadi, Prof, ya. Tentu untuk membangun jejaring, untuk mewujudkan world class university, begitulah kira-kira, Prof, ya. Iya. Jadi artinya ini modal, modal. Begitulah kira-kira untuk membangun Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas, tadi sedikit terkait dengan profil bakal calon rektor kita. Selanjutnya barangkali bisa disampaikan, Prof, argumentasi yang barangkali penting lah. Kenapa Prof bersedia untuk berkontribusi aktif lah barangkali, mencalonkan diri untuk mengurus dan mengembangkan WINSU ini? Pertama, why not? Why not? Why not? Pertama saya kira, mengapa? Mengapa tidak? Kenapa itu Pak Zaini tanya gitu ya? Kenapa itu ditanya? Tapi oke lah, karena ditanya ya, saya kira pertama UIN jelas membutuhkan rektor, kan gitu ya? Ya, benar, pertama betul. Itu dulu, pertama butuh UIN rektor, kita rektor. Sedang mencari rektor. Kan gitu ya, nah, buktinya ada panitia lalu mengumumkan, nah, minta orang supaya, ayo walau-walau daftar ini syarat-syarat. Nah. Ya. Yang kedua, jadi itu dulu, objektifnya itu dulu, objektifnya memang UIN sedang mencari rektor. Yang kedua yang agak ke personalnya, saya begini, dari apa yang saya ceritakan tadi tentang karir saya dan betapa banyaknya saya mendapat manfaat dari kampus ini, saya selalu merasa menjadi salah satu dari ribuan alumni, mungkin sudah puluhan ribu alumni ya. Kampus kita ini, saya selalu merasa menjadi salah satu orang yang paling beruntung. Saya kira kalau Anda catat tadi cerita saya itu, iya, Bro. Tidak banyak orang yang mengalami dan mendapatkan keuntungan dari kampus ini seperti yang saya dapatkan. Kalau begitu apa yang terjadi, maka saya sebetulnya posisi saya ini posisi berutang ke kampus ini. Posisi berutang malah, Bro. Saya sudah diberi begitu banyak. Saya dari kampung-kampung dulu datang itu, kan bingung di Medan ini, kayak rusa masuk kampung. Lalu kemudian ya mendaftar dengan gagap-gagap di sini, lalu kemudian diterima, lalu kemudian jadi alumni. Lalu kemudian tidak hanya jadi alumni, difasilitasi oleh para pemimpin UIN ini. Untuk diberi surat keterangan, surat apapun dukungan oleh para rektor di zaman saya, mau kuliah ke S2 di Kanada, maupun ketika mau kuliah S3 ke Jakarta. Saya difasilitasi oleh kampus ini. Ya, itu kan harus kita anggap sebagai keberuntungan. Keberuntungan. Dan keberuntungan itu dari satu sisi adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dibayar dengan, saya kira yang paling sederhana itu, menyediakan diri untuk diberi tanggung jawab. Menyediakan diri untuk berkontribusi. Nah, berkebetulan sekarang ini yang dihalo-halokan UIN kan, halo-halo siapa yang mau jadi rektor gitu. Ya, maka saya pikir ya, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak, Bro. Lalu saya tentu pada tataran yang sedikit lebih objektif lagi berbasis sejarah lah kira-kira gitu ya. Saya kan sudah diberi pelatihan oleh kampus ini untuk menghandle kantor kecil, menghandle kantor yang agak-agak besar lah, gitu ya. Meskipun statusnya tidak permanen sebagai rektor, saya pernah juga diberi kesempatan untuk menjadi pengganti sementara, rektor. Jadi atas dasar itu saya kira saya beranilah mengatakan ya saya bolehlah dipertimbangkan, kayak kira-kira gitu untuk mana tahu diberi kesempatan untuk membalas jasa-jasa kampus ini kepada saya melalui jalur ini. Saya kira itu saja alasannya, Pak Zaini. Baik, barangkali jelas para pemirsa Bincang Tarbiyah, ini alasan dari Profesor Dr. Hasan Asari MA, beliau bersedia mencalonkan diri untuk berkontribusi, mengurus, dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini. Selanjutnya, Prof, barangkali kita berbincang terkait dengan visi, misi, dan tujuan daripada pengembangan UINSU ini. Bagaimana, Prof, terkait dengan visi, misi, dan tujuan ini?
Pertama, saya ingin cerita makronya dulu. Makronya. Saya sebetulnya menganut pemahaman lah saya bilang, bahwa misi misi itu sepatutnya adalah milik kampus, milik universitas. Milik kampus, milik universitas. Jadi visi misi itu adalah visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, rektor, dekan, jabatan apapun yang lainnya di struktural itu adalah satu apa namanya satu tim yang tugasnya mewujudkan visi misi UIN Sumatera Utara Medan itu. Saya tidak ingin terlihat seolah-olah visi misi individual Profesor Hasan Asari itu kepingin mendikte UIN Sumatera Utara yang menjadi alma mater saya dan begini besar. Saya kira tidak. Saya menyediakan diri untuk membantu UIN mencapai visi-misinya. Saya kira saya ingin meletakkan diri saya dalam posisi itu. Ya, ya. Tapi untuk menjawab itu, saya kira visi-misi itu sebetulnya tidak susah mencarinya. Visi-misi itu ada pada tiga titik. Pendapat saya begitu. Satu, pada nama kampus kita. Yang kedua, pada statuta kampus kita. Yang ketiga, pada peraturan presiden yang menetapkan pendirian UIN kita. Mungkin urutannya bisa dibalik-balik lah. Kan gitu ya. Pertama, saya akan bahas namanya dulu. Universitas Islam Negeri. Ya, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara Medan. Di situ sebetulnya kalau kita pahami baik-baik, tersimpan visi-misi itu. Visi lah utamanya. Universitas itu apa? Kalau kita cek nanti buku-buku ya, universitas itu kita serap dari bahasa Latin, dari bahasa Latin. Universitas itu betul-betul begitu bunyinya dalam bahasa Latin, universitas. Seperti kita menulisnya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris dia kan university. Kalau bahasa Latin universitas. Saya ijazah S2 saya itu dalam bahasa Latin. Oh, bahasa Latin berarti. Jadi dia bunyinya itu Universitas McGill. Universitas McGill. Apa itu universitas? Universitas itu adalah kelompok atau jamaah guru dan murid. Nah, itu sebetulnya asli dasarnya. Itu. Tapi kita bisa juga perluas bahwa universitas itu satu akar dengan universe. Universe itu artinya alam. 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 Dunia, jagat raya gitu ya. Jadi ketika Anda katakan tadi world class university, world itu sebetulnya bahasa teknis dari universe. Nanti ada lagi global gitu ya. Tapi itu satu adalah satu rumpun lah pembangunannya. Jadi kalau begitu kita berjamaah untuk dunia kira-kira gitu. Dari you. Lalu Islam. Nah, saya kira Islam kita mudahlah memahaminya. Islam itu tata nilai ya. Islam itu tata nilai mulai dari yang paling sublim, paling filosofis, sampai yang paling teknis. Jadi kita punya universitas di dalam dimensi keduniawiannya, tapi kemudian dia mau menegakkan nilai-nilai keislaman. Nah, itu yang kedua. Jadi Universitas Islam. Lalu kemudian negeri. Negeri itu apa? Negeri itu ya kampus ini, milik negeri ini, milik negara ini, milik bangsa Indonesia. Jadi situ ada misi, visi-misi kenegaraan dan kebangsaan. Saya kira kalau itu kita gabung, visi dari kampus kita ini adalah visi universal, bisa juga kita transformasikan menjadi kemanusiaan, lalu nilai-nilai keislaman, lalu nilai-nilai kebangsaan. Soal bagaimana membahasakannya itu saya kira perkara gampang lah. Tapi tata nilai yang tiga itu ada dalam nama itu. Tidak perlu jauh-jauh kita mencarinya. Kemudian, saya kebetulan dulu menjadi bagian dari tim yang mengurus transformasi kita dari IAIN menjadi UIN. Betul-betul. Jadi di peraturan presiden, kalau saya tidak keliru 143 tahun 2014, itu dikatakan bahwa salah satu misi dari ini
UIN kita ini adalah integrasi ilmu. Integrasi ilmu. Integrasi ya, ilmu. Tapi itu sifatnya sebetulnya kan kontekstual ya. Mengapa integrasi menjadi ngetren? Karena kita sedang didera dikotomi kan gitu ya. Sebetulnya dikotomi itu kan tidak alamiah. Tapi alamiah. Secara historis kita berada dalam alam yang ilmunya dikotomis, maka kita diberi diberi misi integrasi integrasi ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itulah, tapi kalau kita bahasakan nanti boleh jadi kita bisa menyebutnya begini. Visi UIN Sumatera Utara itu adalah visi penegakan nilai-nilai universal, nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang kemudian itu dibingkai oleh tugas perguruan tinggi, yakni Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi, ya. Jadi dioperasionalkanlah semua tata nilai tadi itu ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan dan pembelajaran, penelitian, lalu pengabdian kepada masyarakat. Ini harus bolak-balik diangkat ke yang tadi itu. Ya, Prof, ya. Jadi pendidikannya itu mesti berbasis nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai keislaman. Penelitiannya juga harus mewakili dan merujuk ke nilai-nilai tadi. Pengabdian masyarakatnya juga nanti merujuk ke nilai-nilai yang tadi itu. Ya, begitu saya kira. Ya, Prof. Baik, pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas. Itu tadi terkait dengan visi, misi maupun tujuan. Tentu Prof sebagai bakal calon rektor ini ya, ada strategi lah Prof ya, strategi pencapaian pengembangan bagaimana kira-kira Prof? Iya, ketika kita cerita visi, kita kan cerita boleh dibilang cerita mimpi ya, cerita mimpi yang itu bersifat jangka panjang, atau jangka sangat-sangat panjang. Misi kemudian membreakdown visi itu. Tapi kalau strategi dia kan bersifat bersifat terbatas ya. Terbatas. Strategi itu harus dilihat dalam kondisi yang kita hadapi saat ini. Mungkin kalau kita harus letakkan dia ke dalam satu rentang waktu, strategi itu mungkin kita evaluasi setiap 5 tahun, setiap 10 tahun maksimal. Pemahaman saya yang paling dibutuhkan dan bisa menjadi basis strategi pengembangan UIN kita saat ini dan ke depan itu mungkin dua saja biar tidak terlalu lama. Satu, kekompakan, keguyupan. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya merasa bahwa sebagai warga UIN Sumatera Utara, sudah lebih dari 3 dekade, sudah 32 tahun saya di sini. Saya merasa ada sedikit kurang guyup warga UIN Sumatera Utara ini. Guyup. Kalau kita kompak, ya, betul. Ya kalau orang kampung bilang strategi sapuli inilah, kira-kira. Sapuli. Itu yang pertama. Strategi kedua saya kira penerapan tata kelola yang baiklah gitu aja lah, biar tercakup semua. Ya, yang baik itu nanti kan bisa rame tafsirnya. Betul. Yang baik itu misalnya paham aturan. Yang baik itu adalah taat aturan. Yang baik itu adalah menerapkan teknologi tertinggi kira-kira gitu. Tapi saya tidak ingin mengambil ujungnya saja. Misalnya inovasi dan menerapkan IT gitu ya. IT itu pisau yang bisa ditikamkan kemana-mana. Ya kan? Ya, menurut saya tata kelola lah strategi. Tata kelola yang baik dari hulu sampai ke hilir dan itu dijalankan secara guyup bersama-sama oleh seluruh warga. Saya kali lagi seluruh warga, bukan sivitas akademika, tapi seluruh warga UIN Sumatera Utara. Saya punya pengalaman Pak Zaini, waktu itu saya direktur pasca. Dan waktu saya direktur pasca, kampusnya itu yang di Helvetia. Suatu hari, saya agak tergesa-gesa, tapi sedikit terlambat ke kantor. Lalu, staf yang memegang kunci ruangan saya itu, saya nggak pegang kunci ruangan saya, sakit. Oh, sakit. Dia tidak datang. Lalu kemudian, saya kan nggak bisa masuk ke ruangan saya. Benar-benar. Masa itu kan HP belum populer. Masa itu kok barangkali hanya direktur dan wakil direktur yang punya HP. Jadi staf saya tidak punya HP. Betul. Oh iya kan?
Lalu itu apa namanya? Harus dikirim seseorang. Saya mintalah dikirim satpam. Apa namanya? Mendatangi. Staf itu. Dan itu tinggalnya di Tembung. Anda bayangkan itu dari Helvetia ke Tembung. Lalu kemudian saya harus menunggu hampir 2 jam untuk bisa masuk ke ruangan kantor saya. Saya tidak pernah lupa dengan pengalaman itu. Karena itu membuat saya berpikir, ternyata jangan-jangan dia lebih penting dari saya gitu. Saya direktur, dia staf, mungkin boleh dibilang staf paling rendah di kantor saya. Tapi ternyata saya nggak bisa bekerja kalau nggak ada dia. Betul-betul. Itu mengapa saya tekankan tadi seluruh seluruh warga. Keguyupan itu bukan hanya dosen, bukan hanya dosen yang sedang dikasih jabatan struktural, bukan hanya dosen dan mahasiswa peneliti, tapi seluruh warga. Warga, ya. Warga Win ini, kalau keluarganya di rumah sedang bermasalah, apakah istrinya sakit atau suaminya sakit, dia kan tidak akan optimal bekerja di kantor. Jadi ketika saya sebut itu warga, itu sebetulnya tidak hanya di batas tembok kampus kita ini, tapi juga ke orang-orang yang turut berperan membuat kita sukses di kampus ini, dan juga pada saat yang sama bisa dia membuat kita menjadi tidak fokus bekerja. Kira itu Pak Zani. Baik, Profesor Dr. Hasan Asari MA, bekal calon rektor UIN Sumedan periode 2023-2027, pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas. Itu tadi terkait dengan strategi pencapaian. Selanjutnya terkait dengan proyeksi pencapaian, Pak. Tujuan barangkali yang mau dicapai, target-target yang hendak dicapai. Waduh, nah ini kayak sudah mau dilantik besok ini pertanyaan Pak Zaid ini, ya. Sudah pakai target-target gitu ya. Awak sebetulnya tak pandai kali buat target ini. Tapi begini Pak Zaid ya. Ya, Pak. Kalau kita sederhanakan dari sudut pandang substansi aktivitas kampus kan, itu tadi ada tridharma perguruan tinggi. Tapi tridharma perguruan tinggi itu kan dikelola ke dalam satu pola kepemimpinan dan kemudian tata kelola. Saya kira kita bisa pecahlah ya ke dalam beberapa hal. Mungkin kita bisa cerita kelembagaan. Kita bisa buat target-target kelembagaan. Per saat ini kan kita ini sebetulnya cukup besar ya, cukup besar. Kita punya 8 fakultas, 1 pasca sarjana, dosen hampir 600 orang gitu ya. Itu kan, dan pegawai sekitar 200 orang. Nah itu kan modal kelembagaan kita. Saya kira kita harus berkembang. Berkembang berapa ya? Kita harus berkembang. Kita harus buka prodi-prodi baru ya. Prodi-prodi baru. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul baik. Saya misalnya begini, kalau kita buka satu prodi, tapi kita nggak punya dosen tetapnya, itu akan jadi masalah. Satu tahun, dua tahun dari kita buka itu akan jadi masalah. Tapi sebetulnya saya kemarin buka-buka, karena sebagai WR1 sekarang ya, buka-buka sebetulnya, ada kelompok-kelompok dosen kita itu yang punya keahlian sama, jumlah mereka cukup banyak untuk membuka prodi. Khusus di FITK gitu ya, yang saya pahami itu, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Ya. Nah itu karena, saya teringat itu karena kemarin itu ada dua dokter baru kita di FITK itu, dokter Teknologi pendidikan, betul. Rupa-rupanya kita tidak punya program studi itu. Padahal di total, mereka yang berkeahlian itu sudah 10 orang. 10 orang berapa? Nah, 10 orang dan itu lebih banyak dokter dari dokter, magister. Betul. Anda bisa bayangkan, dari sudut kelembagaan, kalau kita punya prodi teknologi pendidikan, betapa kuatnya itu. Iya, benar-benar. Dosennya minimalkan 5 sebetulnya. Tapi dia punya 7 dokter. 7 dokter. Nah, ini kan jadi bagian dari yang harus jadi perhatian kita. Kelihatannya program studi bahasa Arab itu juga, pendidikan bahasa Arab itu juga sudah pantas digembangkan untuk punya magister. Program magister, gitu. PAI kan sudah ya, tapi PBA, 2 prodi paling tua di FITK ini itu belum. Belum, Prof. Juga saya kira, misi kita menjadi UIN Sumatera Utara Medan 2014 itu kan mau ikut partisipasi
membantu masyarakat kita tumbuh di bidang saintek, ya. Sains dan teknologi. Saya terus terang melihat setelah 9 tahun, nah, setelah 9 tahun menjadi UIN, kok sepertinya sedikit sekali pertambahan program studi di bidang sains dan teknologi. Oh, begitu, Prof. Ya, Prof. Nah, mungkin itu harus kita cari apa namanya, kita cari titik-titik di mana kita punya kekuatan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan dekan saintek, sepertinya kimia itu agak kuat SDM-nya, tapi belum ada prodinya. Iya, betul. Ah, jadi itu mungkin bisa kita kembangkan. Yang lain itu FKM. FKM itu sejak kita buka satu prodinya, setelah 9 tahun masih satu. Masih satu, Prof. Nah, itu menurut saya tidak mencerminkan pengupayaan pengembangan lembaga yang memadai. Saya tidak berani mengatakan semester depan kita buka. Membuka prodi itu kalau saya harus persiapannya matang. Jadi mungkin itu perlu 1 tahun, 2 tahun. Iya, Prof. Mungkin prodi tertentu bisa lebih cepat dibanding prodi yang lain. Tapi proyeksinya itu 1 tahun atau 2 tahun kita bisa kembangkan lembaga. Yang kedua, karir dosen. Karir. Saya tadi mengatakan saya jadi guru besar itu setelah bekerja 17 tahun. Saya cek kemarin itu, ada daftar dikeluarkan oleh Pak Karo AUPK, ya. Orang-orang dosen-dosen yang mestinya naik pangkat. Kan itu ya, saya cek itu ternyata banyak sekali sobat-sobat saya, bahkan yang seangkatan dengan saya, yang masa kerjanya itu sudah 30 tahun plus. Dan itu belum profesor. Belum profesor. Pertanyaannya ada apa kan gitu ya, Adam. Saya kira ini harus dibuat target. Saya tadi karena di 2015 itu juga wakil rektor satu ya. Iya. Pada tahun 2016, guru besar UIN Sumatera Utara itu 31 orang. 31. Saya tahu persis karena memang mengurusi itu. Saat itu, baru beralih jadi UIN, mahasiswa kita itu hanya 14-15 ribu orang. 14-15 ribu. Kita punya 31 guru besar. Nah, sekarang, guru besar kita itu 30 orang. 30 orang. Saat ini. 30 orang. Tapi mahasiswa kita 30 ribu lebih. 30 ribu lebih. Jadi ada dua masalah di situ. Satu, nominalnya pun belum tercapai kita. Iya, betul. Puncak pencapaian kita di tahun 2015-2016. Dari segi persentase, kita sebetulnya turun. Turun, Prof. Ya. Betul. Tentu dosen kan pembandingnya itu mahasiswa ya. Mahasiswa. Makanya kan, apa namanya, rasio RDM ya, rasio mahasiswa dosen. Kan gitu ya. Jadi kita sebetulnya turun. Turun separuhnya. Betul, separuh. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saya kira harus ada upaya ya. Upaya satu, menyadarkan para dosen betapa mereka itu bukan dosen yang baik. Saya mohon maaf ini, betapa mereka itu bukan dosen yang baik kalau tidak sampai menjadi guru besar. Begitu, Prof. Setelah 30 tahun, 20 tahun jadi dosen. Nah, itu kan artinya dia ibarat karir itu kan perjalanan ya. Perjalanan. Dan kalau pepatah Melayu itu kan berarti dia kan ada pepatah itu berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Pejalan itu apabila dia sampai ke batas tujuan dia, pelayar yang baik itu apabila dia sandar di satu pulau. Pulau, betul. Jadi kalau ada dosen dimulainya dengan asisten ahli seperti semua orang lah gitu ya. Tapi kemudian dia mendekati masa pensiun, tidak juga guru besar, ini kan berarti dia tidak sampai ke pulau. Sampai ke pulau, betul. Saya menurut saya semua dosen itu harus berakhir dengan menjadi guru besar, Prof. Ya. Guru besar. Atau paling tidak ginilah, persentasenya mesti ditingkatkan. Saya pikir kalau 10-15% dosen kita itu mestilah guru besar. Guru besar. Dan itu harus stabil di situ. Artinya orang-orang tua kita yang karena usia pensiun, sebagian dari guru besar itu pensiun karena dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu harus ada kesadaran di generasi yang lebih muda untuk menyusul segera menjadi guru besar. Guru besar, Prof. Nah, sehingga tadi tidak hanya mengganti yang pensiun, tetapi juga meningkatkan
persentase itu. Saya kira itu juga nih, itu satu hal yang penting lah. Penting, Prof. Dari segi kemahasiswaan, saya kira mahasiswa internasional. Internasional, mahasiswa asing, Prof. Mahasiswa asing itu mesti dicarikan caranya supaya bertambah jumlahnya. Jumlah, betul, betul. Dari laporan bagian kemahasiswaan kemarin saya minta itu, ternyata jumlah mahasiswa asing di kampus kita ini dari tahun 2016 ke sekarang itu menurun. Menurun, Prof. Mungkin kita bisa mengalaskan COVID ya, karena mobilitas orang menjadi terbatas. Ya, tapi saya kira terlepas dari apapun itu faktor penyebabnya, ya, saatnya kita kembali menaikkan itu, menaikkan porsi apa, porsi mahasiswa internasional dalam student body kita. Itu kan menjadi menjadi salah satu poin ya, dalam perankingan universitas. Saya sebetulnya bukan orang yang sangat hobi dengan ranking-rankingan itu. Ranking itu menurut saya datang dengan sendirinya saja, ya kan? Iya. Ada orang kadang-kadang rankingnya saja ditengoknya, tak ditengoknya apa yang mau di ranking itu. Saya tipe orang yang lebih suka mengurus apa yang bisa di ranking, rankingnya biarlah orang hitungnya. Iya, betul. Saya kira itu Pak Zain ya. Baik, Prof. Terakhir terkait dengan riset lah, Prof. Ya. Bagian daripada Tridharma itu, Prof. Iya, oh iya, ya, penelitian ya. Penelitian. Penelitian ini, saya kira saya komentari dari dua hal. Satu, ghirah atau semangat dosen untuk meneliti itu, menurut saya masih masih perlu ditingkatkan lah ya, perlu digenjot gitu. Genjot, ada sebetulnya upaya-upaya pemerintah untuk menaikkan hibah penelitian dari tahun ke tahun. Tetapi kita sampai sejauh ini belum lepas dari dilema bantuan BOPTN namanya. BOPTN ini. Yakni uang itu judulnya uang penelitian. Tapi menurut saya manajemen pertanggungjawaban uang itu tidak berdasarkan logika akademik. Jadi saya sendiri sebagai dosen kan tahun lalu ya 2022 itu mendapat bantuan BOPTN. Bantuan itu baru kelar itu di bulan Juli, baru boleh dipakai di bulan Agustus. Tapi pertanggungjawabannya harus selesai pada November barangkali. Pada November sudah harus selesai. Lalu sebagai dosen dan sudah lama jadi dosen. Ya, termasuk rutinlah melakukan penelitian di bidang yang saya tekuni. Saya tahu tidak ada penelitian yang serius bisa dilakukan dalam rentang waktu 4 bulan, 5 bulan. Nah ini, tapi ini kan di luar kendali kita ya, sebagai dosen maupun sebagai Pak Rektor pun tidak bisa mengendalikan itu. Itu turunnya dari Jakarta sana. Tapi itu satu dilema. Tapi itu mungkin bisa bisa disiasati dengan dengan menambah alokasi bantuan penelitian dari budget yang kita kendalikan. Yang ini dari budget Badan Layanan Umum budget baru kita. Yang kedua tentang ini saya kira publikasi. Ini penyakit lama, tapi menurut saya sudah semakin pulih kita. Semakin pulih. Banyak penelitian, laporannya itu disimpan di lemari, atau tersuruh di bawah meja, nggak pernah dipublikasikan. Tapi saya lihat ini belakangan memang sudah makin baik ini. Rata-rata penelitian kita itu hasilnya dipublikasikan. Nah, tapi soal dia dipublikasikan pada level jurnal seperti apa, saya kira ini yang perlu diberi perlakuan dan dukungan tambahan. Nah, kan ini kan huru hara skopus ini kan nggak bisa kita abaikan ya. Benar, harus ada cara-cara tertentu yang memungkinkan kita meningkatkan target kita di bidang itu. Baik, pemirsa Bincang Tarbiyah Bas, barangkali demikian, Prof ya. Ini waktu sudah tepat 1 jam, kata Prof. Berbincang 1 jam pun berlalu. Baik, pemirsa Bincang Tarbiyah Cerdas, sebelum kita tutup, kita minta kepada bakal calon rektor UIN Sumatera Utara Medan periode 2023-2027 untuk menyampaikan barangkali closing statement, Prof ya.
Silakan, Prof. Baik. Para pemirsa, ada dua pengalaman yang ingin saya kutip dalam closing section ini lah, kira-kira gitu. Pertama, saya mencalon itu karena panggilan yang tadi sudah saya jelaskan. Tanggal berapa ya? Tanggal 25 yang 25, lalu. Betul. Bulan ini, saya harus ke mana? Ke Surabaya atau ke Jakarta? Ke Surabaya. Surabaya. Saya harus ke Surabaya. Di apa? Di pesawat, karena agak capek lah kira-kira gitu. Saya memutuskan menghidupkan TV di Garuda itu. Di Garuda itu saya putar, saya ada serangkaian film ya. Lalu entah gimana itu, ada saya tengok satu film judulnya Dune. Dune itu artinya bukit pasir. Nah, bukit pasir, dan latar belakangnya itu memang kayak gurun Sahara lah kira-kira. Sahara, di, apanya, di covernya itu. Cover. Mungkin karena saya orang pesantren itu, saya tertarik, lalu saya putar lah film itu. Film itu cerita transisi kekuasaan. Tepatnya seorang raja sedang mempersiapkan anaknya satu-satunya untuk menjadi raja berikutnya. Tapi anaknya ini nggak tertarik jadi raja. Anaknya itu tertarik jadi ilmuwan. Dia mempelajari mineral-mineral gurun. Dia mempelajari budaya orang-orang gurun yang di mata ayahnya tidak beradab gitu ya. Lalu kemudian dia mempelajari tanaman-tanaman itu. Dalam salah satu perbincangan antara si ayah yang sedang jadi raja dengan anak yang di mata ayahnya calon raja itu, dia bilang, kau belajarlah politik supaya kau nanti menjadi raja yang baik seperti saya dan kakekmu dulu jadi raja. Si anak menjawab, saya tidak kepingin jadi raja, saya kepingin mempelajari budaya, saya tidak tertarik untuk menjadi raja. Si raja yang sedang berkuasa ini bilang begini, saya pun dulu tak kepingin jadi raja. gitu. Tapi dikondisikan oleh kakekmu sehingga saya jadi raja. Kakekmu berpesan kepada saya begini katanya. Orang hebat itu katanya bukan orang yang berupaya untuk menjadi pemimpin. Tetapi orang yang dibutuhkan suasana untuk memimpin. Lalu kemudian menerima kesempatan itu dengan penuh tanggung jawab. Itu pesan kakekmu kepada saya. Lalu kemudian saya jadi raja. Nah, itu juga lah pesanku kepada kau. Siap-siaplah kau untuk jadi raja setelah aku. Katanya. Yang itu barusan itu saya alami di apa namanya di pesawat Garuda Medan Jakarta. Yang kedua, saya lasa-lasa ini agak-agak sebulan dua bulan yang lalu barangkali sudah agak lama lah. Tapi waktu itu sudah mulai-mulai juga lah cerita mau jadi rektor ini. Kira-kira gitulah di kampus kita udah mulai, mulai apa bro. Namanya menengok-nengok lah kira-kira gitu ya. Lasak-lasak gitu saya mendengarkan ada membuka channel YouTube gitu ya. Channel YouTube. Lalu kemudian ada channel itu namanya Shat Guru. Nah, Shat Guru sebenarnya ya referensinya budaya India gitu ya. Budaya India. Shat Guru itu juga banyak cerita tentang kepemimpinan. Lalu salah satu YouTube-nya yang saya tonton itu dan menurut saya sangat mengesankan itu, dia cerita begini. Ada satu petani. Petani itu memelihara lembu, memelihara ayam, dan memelihara burung merak. Burung merak. Di belakang rumahnya. Di belakang rumah itu ada kayu yang tinggi dan rimbun. Suatu saat, burung merak itu selalu melihat tiap pagi ada burung elang hinggap di pucuk pohon kayu. Di belakang rumah majikannya itu mengintip-intip mau menangkap ayam. Tapi bagi dia yang menggiurkan itu adalah betapa cantiknya burung elang itu bertengger di atas pokok kayu. Pokok kayu ya. Lalu dia
bertanya kepada lembu. Lembu, beri saya nasihat. Saya ini kan tidak bisa terbang tinggi. Bagaimanalah caranya supaya saya bisa bertengger di pucuk kayu itu, gagah seperti burung elang tadi. Si lembu memberi nasihat, gini aja, saya akan membuang kotoran setiap hari. Kau kumpul kotoran itu, kau tumpuk, nanti sampai tinggi itulah tanggamu. Naik ke pucuk, pohon itu. Oleh burung merak, petuah itu diamalkan. Pokoknya ditumpuk-tumpuknya kotoran lembu itu, sampai akhirnya, suatu pagi, dia berhasil bertengger di pucuk pohon itu. Pagi itu, si empunya rumah keluar dan melihat ke halaman belakang. Dia lihat ada samar-samar, ada burung di pucuk pohon. Lalu masuk ke rumah, dia ambil senapan, dan dia tembak. Karena dia yakin itu adalah burung elang. Dan matilah burung merak yang cantik itu. Jatuh. Hikmahnya adalah kita bisa saja mencapai sesuatu dengan segala macam cara, yang baik pun maupun yang buruk. Yang tadi tentu termasuk yang buruk lah, menggunakan kotoran lalu kemudian sampai ke pucuk. Tapi sebagaimana seluruh dunia ini, tak akan pernah ada orang yang abadi di situ. Bapak dan Ibu sekalian, saya mencalon rektor itu untuk menjemput takdir. Jika sekiranya para pemangku kepentingan menganggap pencalonan saya pantas, pengalaman saya memadai, tentu diucapkan terima kasih. Jika Allah mentakdirkan, tidak ada yang tidak mungkin. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, cara penyampaian yang kurang pada tempatnya, dan mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberi peluang untuk tampil di Bincang Tarbiyah Cerdas ini. Dan tentu juga kepada Pak Dr. Zaini Dahlan ini ya, wawancara yang luar biasa, yang saya kira berbakat jadi profesor dalam beberapa tahun ke depan ini. Terima kasih. Jayalah UIN Sumatera Utara, Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada bakal calon rektor UIN Sumatera Utara Medan periode 2023-2027. Banyak sekali hikmah yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa poin penting yang bisa kita tangkap tadi, tentu ya, kalau mau naik ke atas, tentu janganlah seperti merak tadi, Prof ya. Nah, ini sangat menarik sekali barangkali. Tentunya pertemuan, tentu ada pula perpisahan, maka sudah sekitar 70 menit ya, 70 menit kita bertemu dalam ruang bincang tarbiyah. Akhirnya kita sampai kepada akhir. Saya sebagai pembawa acara, pertama terima kasih Prof atas luangan waktunya hadir di bincang tarbiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan ini. Kepada para pemirsa semuanya, kami juga ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf atas segala tutur kata yang barangkali tidak sesuai dan tak berkenan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.